Perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pagi tadi, Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah melawat kondominium Desa Damansara di Bukit Damansara, lokasi saksi utama Saiful Bukhari Azlan mendakwa dia diliwat. Ini kali kedua Hakim, Peguam Cara dan Peguam Bela bersama saksi dan tertuduh melawat lokasi kejadian. Sebelum itu, Datuk Muhammad Zabidin menangguhkan perbicaraan selepas Peguam Bela Karpal Singh mempersoalkan tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan beberapa individu tidak membuat laporan polis selepas Muhammad Saiful mengadu dirinya diliwat. Karpal turut menyemak semula keterangan awal Saiful mengenai perjumpaan dengan Datuk Seri Najib, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Rodwan Muhammad Yusof dan Datuk Mumtaz Jaafar. Saiful ditanya sama ada Datuk Seri Najib, Datuk Mumtaz, Rodwan dan Izam ada membuat laporan polis berhubung dakwaannya yang dia diliwat oleh Anwar. Saiful menjawab dia tidak tahu. Karpal juga sekali lagi memohon mahkamah bagi membekalkan pihaknya dengan senarai saksi. Selain itu, Saiful menafikan sumpah laknat yang dibuat sehari sebelum hari penamaan calon pilihan raya kecil Permatang Pauh adalah sesuatu yang dirancang. Perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah sebentar tadi menangguhkan perbicaraan sehingga pukul 2.15 petang nanti. Sebelum itu, pagi tadi, Hakim sekali lagi melawat kondominium Desa Damansara, lokasi saksi utama Saiful Bukhari Azlan mendakwa dia diliwat. Ini adalah kali kedua Hakim, Peguam Cara dan Peguam Bela bersama saksi dan tertuduh melawat lokasi itu. Sebelum itu di mahkamah, Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah menangguhkan perbicaraan selepas Peguam Bela Karpal Singh mempersoalkan tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak yang pada ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan beberapa orang lagi tidak membuat laporan polis selepas bekas pembantu peribadi Anwar Muhammad Saiful Bukhari Azlan mengadu dirinya telah diliwat. Karpal sekali lagi memohon mahkamah bagi membekalkan pihaknya dengan senarai saksi. Menurut Karpal, pihaknya telah menghubungi pemilik kondominium di mana pengadu yang juga saksi utama Muhammad Saiful Bukhari Azlan mendakwa tempat dia diliwat tetapi gagal. Peguam Cara Dua Negara Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin yang mengetuai pasukan pendakwa berkata beliau hanya mengetahui berhubung permohonan senarai saksi pendakwaan telah dibuat hari ini. Ketika disoal balas Karpal, Saiful menceritakan bahawa ayahnya bercerai dengan ibunya semasa dia di darjah 1. Karpal turut bertanya mengenai adik perempuan Saiful, Saidati, yang dikatakan mengikut seorang lelaki dan berkahwin di Thailand. Beliau kemudiannya menyemak semula keterangan awal Saiful mengenai perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas mengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Rodwan Muhammad Yusof dan bekas olahragawati negara Mumtaz Jaafar yang merupakan sahabat akrab isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur. Karpal kemudian bertanyakan kepada Saiful sama ada Najib, Mumtaz, Rodwan, Izam ada membuat laporan polis berhubung dakwaannya yang dia diliwat oleh Anwar. Saiful menjawab dia tidak tahu. Selain itu, Saiful juga memaklumkan dia menafikan sumpah laknat yang dibuat sehari sebelum hari penamaan calon pilihan raya kecil Permatang Pauh adalah sesuatu yang dirancang. Peguam Cara pula bertanyakan Saiful mengenai pengalamannya di Hospital Pusrawi, tempat pertama yang dilawatinya untuk menjalani ujian perubatan. Saiful menafikan pernah berkata plastik dimasukkan ke dalam duburnya. Perbicaraan kes liwat membabitkan Datuk Seri Anwar. Pengadu Muhammad Saiful Bukhari Azlan memberitahu Mahkamah Tinggi tiada siapa menasihatkannya melaporkan kepada polis berhubung dakwaan itu. Menurut Muhammad Saiful, antara individu ditemuinya Timbalan Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, bekas setiausaha politik Anwar Izam Muhammad Nur, Ratu Trek Negara Datuk Mumtaz Jaafar dan seorang guru agama dipanggil Atok. Saksi utama kes liwat itu juga berkata selepas membuat aduan diliwat Datuk Seri Anwar kepada individu terbabit, dia tidak membuat laporan polis berhubung kejadian berkenaan. Kepada soalan peguam Karpal Singh, sama ada Datuk Seri Najib ada beri apa-apa nasihat. Muhammad Saiful berkata Datuk Seri Najib pada mulanya terkejut dan ragu-ragu. Tetapi selepas diceritakan kejadian itu, Datuk Seri Najib kata Muhammad Saiful memberitahu beliau tidak boleh buat apa-apa kerana ia masalah peribadi Datuk Seri Anwar dan membabitkan masa depan pengadu. Sementara itu, Hakim Muhammad Zabidin Muhammad Diah menetapkan lawatan kali kedua ke kondominium Desa Damansara di Bukit Damansara, tempat Muhammad Saiful mendakwa dia diliwat, dibuat 2.30 petang esok.